Pertanyaannya, Ustadz, kenapa kemarin waktu sholat subuh Ustadz berhenti lama, kemudian seperti menangis? Tak tambahi, apa lupa hafalan? Itu dari saya, enggak, pertanyaannya enggak gitu. Kenapa kemarin itu saya menangis? Dan saya mohon maaf pada yang makmum pada saya, sholat subuh kali itu memang kurang apa? Aba-abanya kurang keras, memang saya enggak bisa sih. Saya waktu itu ngempet sebenarnya, menahan supaya enggak nangis. Tapi apa boleh buat, memang ya itulah getaran batin yang luar biasa. Saya terkejut juga kok, kok tiba-tiba enggak kena diempet gini. Saya hanya membaca tuh, ya Musa, innahu anallahul azizun hakim. Itu sudah puluhan kali, mungkin ratusan kali saya baca, bahkan bisa ribuan. Ya gak enak apa-apa selama ini. Begitu saya gunakan ngimami kemarin, tek, sudah. Saya teringat betapa Nabi Musa menghadap Allah SWT lalu diberitahu, Musa, iki aku Allah yang maha mulia dan maha bijaksana. Saya merinting itu. Dan beratnya, kok terus sampai rukuk, sampai sujud, belum berhenti itu loh. Itu yang saya minta maaf pada jamaah, karena aba-abanya kan hanya Allah, Allah gitu aja, tidak iso muni Allah Akbar, tidak iso. Dan saya dengar ada yang ikut nangis ya. Nangis siapa sampean? ada, entahlah agak jauh gitu ada ikut menangis. Mungkin kayak Sayyidina Umar, saya menangis karena Anda menangis gitu ya. Kan Sayyidina Umar pernah, Nabi SAW dan Abu Bakar menangis karena ditegur Allah SWT soal tawanan perang. Lalu Sayyidina Umar datang, ada apa panjenengan berdua menangis? Tidak dijawab karena sedang menangis. Ada apa sedang menangis? Apa yang ditangisi? Tidak dijawab. Kemudian langsung Sayyidina Umar ikut nangis. Kok ya iso dulu? Nangis. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, kenapa kok sampai nangis? Ya karena sampai berdua menangis. Gitu. Jadi roh menangis, melok nangis gitu. Itu Sayyidina Umar. Tapi kemarin ya saya berbaik sangka bahwa dia menangis karena sebelum sholat subuh, kan sebelum sholat saya terangkan ada ayat berbunyi begini, maknanya begini, sudah saya terangkan. Tapi saya juga tidak menduga akan menangis, saya tidak menduga. Dan itu kalau di Arab biasa memang, bukan biasa sih, sering, karena bisa menghayati betul makna Al-Quran itu dihayati betul, maka bisa tersentuh. Nah yang heran saya kemarin kok makmum ikut menangis, kok kira-kira orang yang ikut, ya, saya yakin ya karena itu biasalah, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu biasanya mudah tersentuh ya. Tapi sejujurnya memang bukan soal lupa ya, enggak lupa saya. Tapi ngimami itu kalau lupa ya stop betul loh. Tapi setelah tadi, surah Al-Muzammil itu enteng itu sebenarnya. Artinya enggak mudah lupa lah, jelalah, macet. Nek wis macet kan kuwi, ya harus rukuk aja. Kalau penjelasan nanti yang ngimami kok macet, enggak usah mikir dua-dua, gak iso petuk nek gak ono sing ngilik nih. Tadi alhamdulillah ada yang santri, ada yang ingatkan. Saya terima kasih. Kemudian apa? Bisa. Tapi kok gak ono sing ngilik nih? Gak kate iso muncul. Nanti setelah sholat baru muncul. Itu pengalaman berulang kali saya begitu. Maka saya lebih senang kalau sholat itu disemak. Itu nek lali itu langsung diingatkan, nek gak ya wis belayang. Baik. Jadi gitu nggih. Bukan berarti saya pasti khusyuk, enggak lah ya, waktu itu tersentuh oleh makna ayat itu yang mana Sayyidina Musa alaihissalam dipanggil Allah menghadap dalam keadaan beliau hidup dan langsung bercakap-cakap dengan Allah SWT. Itu luar biasa ya. Baik.